Selamat datang di channel Patar Tutorial. Saya doakan semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baiklah, di sini saya akan membahas cara memblokir pesan WA masuk dari nomor yang tidak dikenal ya. Intinya nomor yang tidak ada atau tidak terdaftar di kontak WA kita gitu. Nah, caranya gimana? Langsung saja kita harus menggunakan ini ya, WhatsApp Mode ya. WhatsApp Mode. Buat yang belum punya bisa langsung cek di deskripsi, di situ ada link download dan installnya. Oke, langsung saja kita ke WhatsAppnya. Nah, kita langsung menuju ini ya, pojok kanan atas titik tiga ini, kemudian ketik Voice Mode. Nah, di sini kita masuk ke privacy dan keamanan, lalu masuk ke sini ya, masuk ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini pilih yang kontak ya. Nah, kemudian pilih ini ya, centang biru sama centang kedua. Jadi nanti dia jadinya itu centang satu ya. Dan centang satu pasti tidak akan pernah biru ya, warnanya abu-abu. Nah, kemudian setting ini juga ya, bekukan terakhir dilihat ini men-setting ininya ya, status online kita terakhir di WA itu kapan gitu. Misalnya hari ini kita setting ini bekukan, maka ketika orang melihat status online kita di seminggu kemudian, tiga hari kemudian, itu tidak akan update gitu. Jadi terakhir online kita ya tetap hari ini, walaupun seminggu lagi dibuka orang lihat status kita gitu, status online kita gitu. Jadi tidak berubah ya. Jadi ngertinya orang ya kita nggak online ya, padahal ya online terus gitu. Nah, ini dibekukan, kemudian langsung kita praktekkan ya. Jadi di sini sebenarnya hanya trik saja ya, trik. Nah, kemudian ini kan sudah kita setting tadi HP WhatsApp mode-nya, kemudian kita chat dari WA biasa ini ya. Nah, kemudian coba kita chat apakah masuk atau tidak. Ini anggaplah nomor yang dikenal ya, sebenarnya sama aja dalam prakteknya, mau nomor dikenal tidak dikenal itu sama aja ya. Kemudian kita ketikkan misal P gitu ya, biar cepat aja ya, sama T gitu. Nah, ini masuk ya, di atas ini kan ada nih ya, nomor yang kita WA tadi masuk ini ya, tapi di sini tetap centang satu gitu ya. Coba kita lihat di WhatsApp mode nya ya. Nah, di sini, nah ini ya, jadi dia udah masuk di sini dan tetap centang satu, walaupun masih udah kita buka pun dia tetap centang satu di sini ya nih. Nah, itu artinya apa? Orang tahunya kan kalau centang satu itu pasti WA tersebut tidak masuk ya, tidak terkirim ke WA yang kita tuju gitu. Nah, jika ini nomor orang asing atau orang-orang yang sering ngirim apa ya, ngirim iklan atau promosi slot, promosi dan macam-macam yang berbau judi itu kan banyak itu di WA kadang ya. Nah, dia tahunya chatnya dia ini tidak masuk gitu selama masih centang satu gitu, dan akhirnya ya dia akan tidak akan chat selanjutnya ya, karena udah jelas nggak masuk gitu. Dan dia juga tadi lihat yang di atas ini, terakhir dilihat ini tidak berubah gitu, karena kita jauh-jauh hari sudah, misalnya sudah kita bekukan tadi ya settingannya itu. Jadi ini sampai kapanpun ya tetap masih centang satu, tapi chatnya masuk gitu. Tapi orang yang ngechat ini ya tahunya tidak terkirim gitu ya. Semoga paham maksudnya ya. Selamat mencoba, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.